Hai, aku mau bahas Carasun Solar Smart UV Protector. Ini tuh sunscreen lagi viral banget di TikTok, bahkan di Instagram, di mana-mana pada bahas Carasun ini. Karena sunscreen ini mengandung SPF 45 PA++++, tidak menyebabkan komedo di wajah karena mengandung rice extract and citrulline. Dan uji klinis aman untuk kulit sensitif sekalipun, dan ini tuh tahan sampai 8 jam lamanya. Dan yang paling aku suka dari ini adalah ada niacinamide yang bisa mencerahkan kulit wajah kita. Apa yang aku bakal bahas di video ini dan review tentang apa, yaitu tentang sunscreen yang lagi viral banget dan happening banget. Ini tuh benar-benar viral di TikTok maupun di Instagram atau di dunia perskincarean yang lainnya, karena badan bahas produk ini sampai di battle-battlein dengan sunscreen merek lain, yaitu Carasun Solar Smart UV Protector. Jadi mungkin aku bakal bahas yang Carasun Solar Smart ini dengan mini size, karena aku sebenarnya pengen cari yang full size tapi kosong semua, hampir rata-rata tuh kosong di semua toko di Shopee gitu. Jadi ya udahlah, nggak masalah mini size gitu ya. Yang penting aku pengen nyoba, aku penasaran banget kayak apa sih tekstur, terus kemudian karakter di muka tuh seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube channel aku. Nah, jadi sebelumnya itu kenapa aku sampai penasaran banget, karena jujur aku tuh agak susah mencari sunscreen dengan karakter yang gak bikin kulit wajah kita tuh malah yang tadinya gak kusam jadi kusam gara-gara sunscreen. Terus juga dia yang benar-benar melindungi kulit kita tuh dari paparan sinar matahari yang tidak menyebabkan kusam. Kadang ada sunscreen yang karakternya itu walaupun kita pakai banyak gitu ya, sesuai dengan aturan penggunaan sunscreen, yaitu 2 jari kemudian kita langsung touch di wajah, tetap aja masih gosong, tetap aja masih kusam atau bahkan bikin breakout sekalipun juga ada. Nah, makanya aku tuh sejujurnya aku tuh males pakai sunscreen, yaitu kadang tuh bikin komedoan, bikin kulit aku yang harusnya nggak terlalu kusam jadi kusam banget gitu kan. Nah, akhirnya aku nemu itu gara-gara banyak beauty blogger atau orang-orang atau cewek-cewek di sana yang bahas tentang Carasun Solar Smart UV Protector ini. Ini aku dapat dengan harga kalau nggak salah Rp14.000 mungkin harga bersaing ya. Mungkin kalian bisa dapat agak sedikit lebih mahal atau lebih murah juga, yang nggak masalah lah ya. Untuk harga full size-nya kalau nggak salah sampai 90.000-an, tapi nggak tahu isinya berapa mili. Kalau yang mini size ini 8 mili. Nggak tahu deh ini tuh bisa dipakai berapa kali pakai gitu ya. Nah, aku tuh suka banget sama Carasun Solar Smart UV Protector. Awalnya itu benar-benar yang klaimnya itu dia katanya teksturnya itu kayak cloud like, jadi kayak teksturnya itu seringan awan. Aku tuh sebenarnya nggak ada bayangan seringan awan itu seperti apa, tapi ternyata bener ringan banget. Bener-bener yang ringan banget. Jadi aku tuh bayangannya setelah aku coba pakai itu kayak teksturnya tuh kayak kalian nge-mixer putih telur terus berbuih banyak. Itu tuh teksturnya seperti itu. Gitu loh. Jadi walaupun banyak pun dipakai tuh kayak ringan banget, sampai kayak nggak berasa pakai sunscreen sama sekali gitu. Seringan itu. Kemudian setelah aku cium baunya juga nggak ada bau yang strong atau bau wangi sekalipun, kayak hampir nggak ada bau gitu ya, hampir nggak ada bau. Dan dia itu Carasun Solar Smart UV Protector itu SPF-nya ada 45 PA++++, jadi plusnya itu ada 4, dan dia itu nggak menyebabkan komedo, jadi pori-pori kita itu masih aman, nggak bikin pori-pori itu tambah lebar. Carasun Solar Smart UV Protector ini itu cocoknya untuk kulit yang kering, kombinasi atau kulit yang berminyak. Jujur aku tipe kulit yang kombinasi tuh kering, jadi berminyak enggak, cenderung malah ke kering gitu kan. Nah, setelah aku pakai Carasun ini tidak menyebabkan kulitku tambah kering dan tidak menyebabkan kulitku juga jadi berminyak, jadi berasa kayak enggak ada negatifnya setelah memakai Carasun. Jadi berminyak enggak, breakout jerawatan pun juga enggak ada wet cast-nya juga. Jadi setelah pakai pakai Carasun ini tuh di touch up, make up, bedak, tabur dan sebagainya juga nggak kayak narik-narik gitu. Jadi masih
bagus gitu loh. Teksturnya tuh bagus, jadi langsung resep, langsung melisi perskincarean kita. Di situ ditancap sama bedak tabur atau bedak padat pun juga masih aman, gak langsung kayak ketarik-tarik gitu kan. Biasanya ada yang ketarik-tarik gitu buat tekstur bedaknya karena sunscreen kan. Tapi ini tuh Karasun tuh masih aman, dan dia itu kayak bikin efek wajah kita itu jadi kayak semi matte. Walaupun bikin semi matte tapi nggak bikin kering, walaupun kulitku tuh sebenarnya kombinasi itu kering, jadi masih masih aman lah, masih kategori aman, nggak berminyak juga. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku udah pakai selama kurang lebih 6 jam tuh, masih ini 6 jam masih aman ya. Maksudnya tuh kalian bisa lihat sendiri, paling oil itu bagian kayak di zone gitu, bagian di zone gitu. Nanti aku bakal tunjukin kalian teksturnya seperti apa, jadi jangan kemana-mana, tetap di video ini. Jadi kalau yang model mini size itu kayak gini teksturnya, kita langsung aja pakai di dua jari. Teksturnya seperti apa ini kan. Caranya mudah banget, tinggal ditaruh di dua ujung jari, kemudian kita kasihlah ke wajah kita, kemudian ratakan ke seluruh area wajah sampai merata. Dan juga untuk sunscreen merek Karasun ini tuh beneran yang teksturnya cepet banget meresap. Kalian bisa lihat sendiri, nggak ada wet kayak sama sekali. Jadi kalaupun kalian langsung ditap sama kosmetik atau make up kayak bedak tabur gitu, nggak ada yang istilahnya tuh ketarik-tarik bedaknya, karena tekstur dari Karasun ini yang benar-benar kayak whipped cream banget. Dan ini tuh bagus untuk kalian yang biasa daily-nya tuh pakai make up full gitu. Good job. Nah, jadi gitu aja review singkat aku tentang sunscreen Karasun Solar Smart UV Protector 45 SPF PA++++, ada 4 plus-plus-plus-plusnya. Oh iya, aku sekedar saran buat kalian, jadi walaupun kalian jarang aktivitas di luar rumah, tetapi jangan salah, walaupun di dalam rumah kalian masih bisa terkena yang namanya sinar UVB. Itu yang menyebabkan kulit kalian itu nantinya di masa yang akan datang, di umur kalian yang bertambah itu akan bikin kulit kalian itu jadi flek hitam, ya tutul-tutul hitam gitu. Nah, itu sebabnya kita jarang menggunakan sunscreen walaupun di dalam rumah, itu namanya sinar UVB, itu yang bikin kulit kita itu ngeflek hitam-hitam, makin dikit makin banyak karena kita menyepelekan yang namanya penggunaan sunscreen. Jadi kalian wajib menggunakan sunscreen. Thank you so much for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.